Yang terparkir di sini adalah bus-bus jurusan timur, mulai dari Denpasar, Bima, dan Lombok. Kalau yang itu Jember, Blitar, sama Surabaya. Di sini ada Restu Mulia, jurusannya ke Denpasar, lalu Handoyo ke Cirebon, Medali Mas ke Denpasar, Zena Denpasar, Santoso Denpasar, Titian Mas Lombok, Bima, Malang Indah Denpasar, Setiawan juga Denpasar. Jadi yang mau bepergian ke Denpasar, dari sini pilihannya banyak. Mulai dari yang termurah dan sampai yang termahal ada di sini. Tapi juga berpengaruh dengan kenyamanannya masing-masing. Ini tinggal Gunung Harta sama Restu Mulia yang belum masuk. Untuk medali emas, saya sudah pernah menaikinya dari Malang ke Denpasar. Untuk link saya sertakan di deskripsi ya. Oke. Okay. Ini baru kedatangan Midas Nusantara, yang Midas Nusantara dari Batu ke Denpasar. Julukannya Sri Kalimalang. Ini juga suas ini katanya. Panda batas Malang Surabaya dan Restu Mulia berangkat menuju Denpasar. Antara jurusan Semarang keberangkatan jam 8 malam. Terus ada Laju Surabaya, Habana Surabaya, Menggala Surabaya. Terus di sini ada Malang Indah. Ini ke Denpasar. Jadi Malang Indah dari sini ke 3 bus ya, 3 unit ya. Ini Gunung Harta tujuan Denpasar juga. Ini dari Tulungagung. Suasana penumpang untuk ke arah timur seperti ini ya, lebih ramai daripada ke Jakarta. Dan penumpangnya di sini rata-rata orang orang Bali, orang Mataram, orang Bima dan sekitarnya. Jadi ini proses calo mencari penumpang juga. Biasanya sih biasa bisa nego ya, tapi enggak bisa banyak. Dan bus untuk ke arah timur itu bermacam-macam ya, ada banyak di sini.
jadi nggak kalah dengan bus premium untuk ke Jakarta. Yang paling mewah di jalur ini menurut saya ada Malang Indah, Restu Mulia, dan ini yang baru masuk, Gunung Harta. Ini menggunakan sasis Scania K360 IB. Ini lewat Tulungagung ya? Oh ya, ini bus ini dari Tulungagung dan menuju ke Denpasar. Yang dari Malang ke Denpasar belum masuk. Yang Malang Denpasar apa? Scania kan juga namanya. Scania, yang Z3 ya? Ya, ya, yang ini dulu mantan Denpasar, Malang Denpasar, yang sekarang digantikan oleh Z3-nya Scania. Selamat di Siam. Mesti sesuai uplur. Ya, ini ada Handoyo. Lagi ke Magelang. Tegal, Tegal. Tegal. Embo sih. Lalu di belakangnya ini jurusannya ke Jawa Tengah kalau nggak salah, Handoyo. Lalu di belakangnya ada Safari, jurusannya ke Temanggung. Ini ciri khasnya ada bel kereta di atasnya ini. Safari Dharma Raya satunya. Ya tadi ngepom bar di sebelah dari saya. Dan itu yang baru datang adalah bus Hasbunallah. Ini bus sejuta umat ini. Ini jurusannya ke Blitar Tulungagung. Sekalian bos. Ini merupakan PU baru ya kalau nggak salah ya. Kalau ada salah silakan dikoreksi ya. Sebelahnya ada Tentrem dari Surabaya. Ini jurusannya ke Temanggung via Jogja Magelang. Yang itu juga ke Temanggung via Kudus Pati Semarang. Dan terakhir ke Temanggung sama-sama. Dua ini. Enggak umum parkirnya. Gunung Hartanya berangkat pukul 17. 17. Oh ya, 17 sampai 10 dengan Setiawan. Ini Tentrem jurusan ke Surabaya. Tarif biasa ya. Via Karanglo. Ini bus acep-acep. Keren ini. Julukannya Merpati Putih.